Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bana Ali Fikri. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memblokir kontak yang ada di WhatsApp. Misal kawan-kawan memiliki teman yang menyebalkan, terus kau ingin memblokirnya, bisa lakukan cara ini. Sebenarnya cara untuk memblokir itu gampang dan sederhana, tapi kalau yang belum tahu itu mungkin akan susah ya. Jadi nggak ada salahnya kalau saya buat tutorial ini. Cara untuk memblokir kontak itu ada dua cara. Langsung saja saya praktekkan. Ini adalah cara yang pertama. Misal saya ingin blokir kontak ini, ya ini yang saya tekan ini, nah ini, tekan aja di sini, klik. Kemudian di pojok kanan atas ada tanda titik 3. Lihat kontak. Atau bisa langsung pencet di sini. Oke, lihat kontak. Selanjutnya ke bawah, di sini ada blokir, klik blokir. Blokir, udah. Maka kontak tersebut sudah terblokir. Kemudian untuk membukanya gampang sekali, tinggal buka blokir. Maka kontak sudah tidak terblokir lagi. Selanjutnya untuk cara yang kedua adalah seperti ini. Jadi begitu masuk WhatsApp, maka akan tampilan awal seperti ini. Selanjutnya pilih di pojok kanan atas titik 3 ini, kemudian setelan, akun, privacy, dan ke bawah kontak terblokir ini. Nah, selanjutnya klik di pojok kanan atas yang gambar manusia ada plusnya. Selanjutnya pilih kontak yang ingin diblokir. Sel ini, oke. Nah, maka kontak ini sudah terblokir. Untuk menambahkannya, tinggal pencet ini lagi. Tambah lagi misal ini. Oke. Jadi sekarang ada dua kontak yang terblokir. Untuk membukanya gampang sekali, tinggal pencet aja ini di sini. Oke. Kemudian buka blokir. Ini pencet juga buka blokir. Seperti itu. Sekian video dari saya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.